Where do you live? Gampang kan? Jahat banget sih. Oke, sekarang mana teman lo yang mau datang dari Bali? Mereka besok siang nyampe. Oh. Hani! Lancar. Terus titipin gue gimana? Ada. Eh, itu di dalam teman gue yang namanya Vivi. Vivi. Hai. Kenalin, ini teman-teman gue dari Bali. Iya. Vivi. Vivi. Ini cowoknya. Ini Arta, ini perempuan yang cari pertolongan di Bali. Dia ngarep dapat bule, tapi cowok-cowoknya enggak dapat bule. Bule lokal. Iya. Duduk dulu. Duduk silakan. Tak, masuk. Lagi nonton apa tuh? Ini nih film horor, kata Hani bagus. Gimana, dia udah nonton film horor? Udah, dia tuh ketakutan banget. Bahkan gue sukses takut-takutin dia jadi kurang anak. Dia teriak-teriak. Siapa kau? Lisna? Aduh, Akang lupa. Kalau hari ini, Lisna mau ke Jakarta. Halo, Pak. Lisna? Naik apa kamu Jakarta? Lisna naik bis Manhattan, Pak. Apa tete kamu tahu kalau kamu mau datang? Kamu sudah tahu belum? Kalau sekarang bukan di kontrakan lama, dia itu tinggal di apartemen. Udah, Lisna udah ngabarin Teteko dari seminggu yang lalu, Pak. Pak, Bapak tuh pulang. Jangan keluyuran terus. Sampai lupa pulang begitu. Udah ya, Pak. HP Lisna lobet. Nanti Lisna kabarin lagi kalau Lisna di Jakarta. Hati-hati di jalannya, Nak. Sudah jam segini lagi. Sampai jam berapa di Jakarta? Biarin aja, Tukang. Kan Lisna tuh udah besar ini. Biarin. Lisna itu perempuan tahu.
Mana belum pernah ke Jakarta. Enak aja kamu ngomong. Kok si Akang jadi marah-marah sama saya sih? Kalau kamu tuh mau jadi ibu anak-anak saya, kamu tuh mesti khawatir dong. Mana belum saya kasih uang lagi dia. Harusnya Akang tuh sering pulang ke rumah. Jangan nginep di sini terus atuh. Malu sama tetangga. Kita kan belum nikah. Neng. Ampun, kalau aku bikin yang itu, tapi kira-kira di sini bagus nggak ya? Tergantung bikinnya siapa. Tapi kalau gue bikin pasti keren. Narsis, iya nih narsis terus. Narsis ya dia. Biasa, biasa. Ini. Ayo makan. Cobain deh. Apa itu Han? Wah, thank you. Enak nih kayaknya nih. Enak kan? Enak. Dia belum mati. Belum mati. Tenangnya udah. Mbak, maaf mbak. Anak saya lagi sakit. Maaf ya mbak. Apa gak dibawa ke dokter aja bu? Kita baru pulang berobat mbak. Tapi bukan ke dokter. Dokter tidak bisa mengobati Nining. Nining dinikahi Duda beranak dua, mbak. Suaminya bekerja di luar kota sebagai teknisi listrik di sebuah gedung. Mereka jarang sekali bertemu. Suatu hari, Nining menyusul suaminya ke kota. Tapi ternyata suaminya sudah meninggal. Dan di sepanjang jalan ke kota pun, Nining itu masih berteleponan dengan suaminya. Dan kebetulan HP kamu sama dengan HP-nya yang selalu dipakai Nining untuk menelepon suaminya. Dia belum mati. Dia masih hidup. Yang pasti, kalau Mbak mau ketemu dengan seseorang, pastikan dia masih hidup. Mbak, udah nyampe Jakarta, Mbak.
Kenapa mas? Kenapa mas? Kenapa mas? Ketabrak truk barusan. Nabrak hari mas? Iya. Mati orangnya mati. Udah nelfon polisi belum nih? Parah nih. Kepalanya mana nih? Kepalanya mana nih? Nih. Nih gue. Udah mulai terasa tuh kayaknya. Apa, Dek? Enggak, Pak. Teh manis anget aja. Bentar ya. Ini, Dek. Makasih, Pak. Iya. Memangnya, Dek, malam-malam begini mau kemana ya? Mau ke tempat kakak saya, Pak. Oh, alamatnya di mana? Nah, justru itu. Alamatnya ada di HP saya. Tapi HP saya lowbat. Saya boleh nggak numpang ngecas di warung Bapak? Oh, boleh. Di situ ya? Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Loh, Mas Boy. Sampai itu kok pakaiannya nyantai bener sih? Memang sudah nggak kerja? Udah nggak kerja, Pak. Udah nggak betah. Gara-gara ada OB bunuh diri di lantai 6. Nudi namanya. Memangnya kenapa sih dia bunuh diri itu? Gara-gara cerain bininya, Pak. Udah laki-laki, imannya gak kuat, Pak. Bunuh diri. Udah gitu jadi setan gangguin saya, Pak. Ya, Mas. Namanya orang bunuh diri, yaitu arwahnya gentayangan. Ya, gak pernah jauh dari tempat dia mati. Ya, kalau dia kemana-mana, nyasar arwahnya. Kan ada GPS, Pak. GPS hantu, Pak. Hantu sudah tahu teknologi ya. Betul. Kalau alamat Kaya Mas Residence di mana ya, Pak? Kaya Mas Residence. Dekat dari sini, Dek. Cuma 10 menit naik ojek aja. Paling 20.000, tukang ojek tahu kok. Oh, gitu. Ya udah, biar saya telepon kakak saya dulu. Iya. Lupa. Maaf, Teh. Tadi HP ku lowbat. Makanya baru bisa ngabarin Teteh. Kenapa kamu gak bilang dulu sebelum berangkat? Hah? Teteh dari mana? Kok berisik banget? Teh, itu siapa, Teh? Vi, tenang, Vi. Taruh di Jakarta, Teh. Vi, tenang, Vi. Di Jakarta. Lepasin. Vi. Gue, gimana ini? Vi. Gue udah di Jakarta. Posisi kamu sekarang di mana? Maaf, Pak.
Ya. Ini jalan apa ya? Bilang saja dekat pul bis Manhattan TB Simatupang. Dekat pul bus Manhattan TB Simatupang. Ya udah kamu langsung aja dek ojek. Itu udah deket kok. Kamu lurus aja ya. Kamu hati-hati ya. Iya teh. Aduh, gimana nih? Adik baru mau nyampe. Aduh, jangan sampai. Udahan. Enggak ada jalan lagi. Ke Tower B, kamar 618, Mak. Oh, sana. Belok kiri, belok kanan, ada lift. Naik lantai 6. Oh, makasih, Mas, ya. Sama-sama. Hah? Apa yang tadi kemana, ya? Perasaan. Yaudahlah. Serius lo? Lo yakin? Kamu kan capek ya. Teteh mau pergi sebentar. Teman Teteh ada yang sakit. Teteh mau ke rumah sakit. Ada apa, Teh? Lepasin! Loh, dia kenapa? Lepasin! Ini semua siapa, Teh? Kamu gak usah banyak tanya dulu. Pokoknya kamu di sini bebas mau ngapain aja terserah. Teteh pergi ya. Ya, Teteh gak lama-lama kok. Oh, ya. Oke, dadah.
pisan si Teteh apartemen ini. Oke, oke. Lo kasih tau jalannya ya. Iya, gue tau kok jalannya. Pegang ini gimana sih? Kuat banget sih. Gue pegangin ini. Aduh, gue pegangin. Aduh, ini anak. Lepasin! Iya. Nanti dilepasin. Kok dia jadi lebih tenang sih? Kenapa ya? Wah, nanti kita mesti ajak kita yang lebih asik kayaknya. Gua tahu kok tempat yang seru dekat sini. Nah, yuk. Ya, sekarang kamu tenang aja ya. Enggak ada apa-apa. Oke. Udah enggak usah. Enggak usah parah lagi. Ini gimana sih nenangin anak ini? Thank you.
dibawa santai, dibawa santai. Gue lagi sama temen-temen gue. Gimana? Enak gak? Kamu tenang aja, Tri. Di bawah santai aja. Thank you.
Vivi, santai aja, Vivi. Santai. Mobilnya sebelah sana, mobilnya sebelah sana. Yuk, yuk. Tenang, tenang. Masuk aja, Evi ya. Sini, Evi. Sini, sini. Lisna, Lisna, ya Allah, Lisna, kamu kenapa? Kok jadi kayak gini? Teteh, tadi nggak lihat di sini ada apaan? Nining teh. Iya Nining, cewek yang kesurupan ketemu sama aku waktu di bus itu. Dia ada di sini teh. Iya, dia ada di sini tadi, dia megang HP ku di sini teh. Udahlah Lis, kamu tuh kecapean, perjalanan panjang, makanya kamu tuh jadi mikir yang enggak-enggak. Lelaki tua korban tabrak lari itu pun ada di sini teh tadi. Lelaki tua. Ya, korban tabrak lari. Ada di sini teh. Maksud kalian apa? Kalian pikir ini lucu? Kalian enggak lihat aku hampir mati orang ketakutan? Lis, cukup. Belum cukup teh. Kamu itu kecapean. Semua yang aku ceritain itu benar teh. Semuanya nyata. Semuanya ada di sini. Nining tadi di atas teh, dia muncul dari dalam selimut dan lelaki tua korban tabrak lari itu pun ada di atas. Dia muncul dari foto yang ada di kamar teteh. Dan ini semua tuh nyata. Ini semua tuh beneran teh. Semuanya bener. Aku nggak bohong. Dani. Mas? Mbak? Teh? Teh? Mbak? Mbak siapa? Teh? Teh?
Kondisi kesehatannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Hanya sedikit kecapean saja. Beri dia makan dan minum air putih yang cukup, serta istirahat yang teratur, agar kondisi fisiknya bisa kembali pulih seperti semula. Terima kasih ya, dokter. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat sore. Lisna, kamu udah bangun? Teh, udah kamu istirahat aja ya. Aku kenapa, Teh? Apa yang kamu lihat semalam itu semuanya gak ada. Jadi, Nining, lelaki tua korban tabrak lari itu? Semuanya gak ada. Dan semuanya cuma halusinasi. Kamu berhalusinasi karena makan jamur yang kita bawa, Lis. Suara yang ada di dapur itu sudah kami campur dan racik pakai jamur mushroom. Jamur? Lalu kok? Jamur itu bisa bikin kamu berhalusinasi. Tidur udah lama banget, ya. Nih. Kamu minum, biar kita jelasin semuanya. Bikin jadi kayak gitu? Iya. Karena jamur yang dicampur telur itu bisa... Erta menceritakan semua efek dan pengaruh memakan makanan itu. Yang bisa membuat halusinasi, gangguan persepsi, iya, hingga distorsi waktu. Dan orang yang memakan jamur ini pun akan mengalami perubahan suasana hati sesuai dengan apa yang sedang mendominasi pikirannya. Jadi kalau makan jamur itu bisa bikin orang berhalusinasi? No. Sih tergantung dari mood lo. Kalau mood lo lagi bagus, ya lo bakal seneng-seneng gitu, kayak happy. Tapi kalau moodnya jelek, berantakan. No, I want to go pin, I want to go pin. No, I want to go. No. Berusaha supaya dia muntah adalah cara awal untuk ngilangin pengaruh dari makanan itu. Terus kasih susu hangat sama air putih deh. Ribet ah. Makanya itu kalau ada yang makan harus ada yang jagain. Gue mau dong kalau kalian ke Jakarta minggu depan, pesenin yang kayak gini satu, lu bawain buat gue. Buat apaan? An, lo kalau mau coba, itu kan masih ada. Perasaan lo lagi relax aja. Gak bakal repotin kita kok. Asal dibawa happy aja. Bukan buat gue. Buat temen gue. Siapa? Dia teman lama gue. Dan kebetulan dia satu apartemen dengan gue. Cuma beda tower. Dari dulu dia seneng banget jalanin gue. Iya, Beb, tunggu. Ya, jangan marah-marah gitu dong. Ntar lagi aku jalan. Yaudah ya. Ya, bye. Vivi paham betul, gue sangat takut dan geli sama anak ayam.
Kadang dia niat banget jahilin gue. Dia juga tahu kalau gue paling parno liat badut. Liat badut siang-siang di tengah orang ramai aja gue bisa lari ketakutan. Namun gak berhenti di situ aja. Baginya ini merupakan kelucuan dan yang gak kalah gilanya dan gak bisa gue lupain. Gue gak mau tahu tuh anak mesti nyobain nih jamur. Tapi sebelum dia coba, harus bikin parno dulu, biar seru. Bener tuh, temen lo itu paling takut atau bete sama Pan. Teteh soalnya dapat ide untuk membalas kejahalan Vivi selama ini sama Teteh. Hantu. Lah, itu mah gampang. Sampai waktunya Ferry sama Erta tiba ke Jakarta, Teteh udah nyiapin semua kejahalan buat Vivi. Tapi ternyata di luar dugaan Teteh, efek dari jamur tersebut membuat Vivi tak terkendali. Udah Han, gak apa-apa, biasa. Tapi masalahnya Teteh lupa, waktunya bertepatan dengan kedatangan kamu semalam. Kamu istirahat aja dulu, Teteh mau pergi sebentar. Nah, teman Teteh ada yang sakit. Udah ya, kenapa? Kalau ini semua siapa dia? Niatnya mau bawa Vivi ke rumah sakit, tapi Teteh malah bawa Vivi ke bar. Udah, tenang aja. Udah sih, tenang aja. Dibawa enak aja, santai-santai. Sedap. Gue lagi sama teman-teman gue. Enak gak? Di bawah santai aja. Fri, kamu tenang aja Fri, udah. Enak kan? Mendingan di sini daripada di rumah kali. Santai aja, Vi. Iya. Vi. 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 Hore. Yeay. Yeay. Hey, makasih, Mas. Thank you. Bentar ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Hai. Hai Han. Apa kabar lo? Baik. Kemana aja nih? Gak kemana-mana kok, sini-sini aja kok. Gimana sama laki lo? Masih. Kapan married? Waktu sih gue belum kepikiran. Kayaknya udah pada asik tuh. Minum ya. Boleh. Bro, biasa bro, cepat. Cheers!
Panik dan semakin gak jelas di bar. Kita bawa dia ke klinik terdekat. Duh, jauh rumah sakit deh, bahaya. Mending kita cari tempat yang kecil-kecil kayak klinik gitu deh. Iya udah deh. Tapi gue nggak tahu loh jalannya. Iya, gue kasih tahu jalannya di mana. Oke oke oke. Ada gue. Ada Ferry. Han, itu kayak polisi di belakang. Polisi nggak sih? Ada polisi. Iya beneran, ada polisi. Aduh, gimana dong? Gimana nih, Fer? Gara-gara semalam kita jadi berurusan dengan pihak keamanan. Terus, gimana dengan keadaan Kak Vivi? Hey, kamu harus tenang. Kamu harus tenang. Tolong, Fer, tarik. Ayo, ayo, ayo. Pak, kita harus ke rumah. Ada dokternya. Makasih, Pak. Yuk, Vi, duduk dulu ya, Vi. Duduk ya, kita tenang aja ya. Iya udah santai. Gak ada apa-apa kok. Papa, ya biasa aja sih. Santai, ya. Gak ada apa-apa. Ada dokternya, ada dokternya. Dengan atas nama siapa? Atas nama Vivi. Vivi, oke, bisa sih ditunggu dulu ya. Iya, makasih ya. Tenang. Aja. Gak apa-apa kok. Masuk. Udah, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa, masuk. Silakan masuk, biar saya periksa dia dulu. Tiduran. Apa yang dia konsumsi semalam? Makan telur? Iya, makan telur. Telur dadar. Yakin? Yakin. Dilihat dari ciri-cirinya, dia sepertinya mengkonsumsi sesuatu. Yakin, tidak pakai apa-apa. Enggak kok. Cuma telur dadar doang. Ini pasti pengaruh narkoba. Mau saya laporkan ke polisi? Jangan. Jangan dok, jangan depan panjang. Jangan urusan pak, jangan urusan. Jangan diperpanjang. Kami aja ya. Baik, coba kalian jelaskan kejadian sebenarnya. Apa yang telah terjadi dengan dia? Dia mengkonsumsi sejenis jamur yang bisa membuat orang halusinasi, dok. Kalau begitu, akan saya berikan penawarnya.
dalam beberapa jam pengaruh ini akan segera hilang. Coba kalian lihat dia. Apa kalian tega melihat teman kalian seperti itu? Lain kali, sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus berpikir dulu. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan. Mengonsumsi jamur ini selain tidak bermanfaat, juga berbahaya. Ingat, kalian jangan coba melakukan hal seperti ini lagi. Baik, dok. Ngerti, dok. Kalian sudah melihat kan efeknya? Ya sudah. Sekarang kalian bawa dia pulang. Iya, dok. Iya, dok. Obatnya kalian bisa ambil di apotek sebelah. Mengerti kalian? Iya. Mohon. Udah. Diperiksanya udah. Sepatunya pakai. Ayo. Yuk. Kita tunggu di luar. Misi dokter. Iya, makasih dok. Tapi Vivi baik-baik aja kok. Ya sekarang lagi istirahat di apartemen. Maafin teteh ya. Jadi semuanya itu halusinasi? Iya teh. Apa harus balas dendam dengan cara seperti ini teh? Ini tuh ngebahayain atuh teh. Tapi apa yang Vivi lakuin ke teteh selama ini juga berbahaya. Tapi Vivi itu jahil. Apa yang dia lakukan masih dalam tahap kenakalan. Tapi teteh itu keterlaluan. Ini gila teh. Tisna ngerasain teh. Dan ini bukan kenakalan, ini kejahatan teh. Maksud kamu? Sadar. Menuju kesadaran itu adalah hal yang sulit kita temukan sekarang ini teh. Dan jamur yang udah aku makan itu bukan hanya membuat aku berhalusinasi teh, itu juga buat aku jadi gila. Makanya aku bilang teteh itu bukan ngelakuin kenakalan, tapi teteh itu kejahatan. Dalam hal ini kakaklah yang paling bersalah. Ya, kita yang salah kok. Salah kemudian dari kita. Kita juga udah sadar sama kesalahan kita. Dan teteh kapok. Teteh janji, teteh gak bakal ngulangin lagi yang kayak gini. Janji ya. Oh iya, teteh lupa. Ini teman teteh dari Bali. Mereka yang bantuin kamu juga semalam. Maafin aku juga ya. Semalam aku udah uji marah-marah sama kalian. Itu juga halusinasi, Liz. Ya, sebelumnya kita belum pernah bicara kok untuk kali ini. Ya udah sekarang kita keluar sebentar dulu ya. Erta mau belanja. Soalnya waktu mereka tuh habis ngurusin Vivi. Terus habis itu ngurusin kamu. Mumpung kita di Jakarta, besok pagi kita udah pulang. Terus kalau kalian semua pergi, aku gimana? Kamu istirahat aja dulu. Lagian, kita udah lama banget nungguin kamu siuman. Ya. Tapi gimana dengan lamaran kerja aku, Teh? Aku harus ke... Ini udah jam berapa? Ini udah sore. Soal lamaran kerja, besok biar Teteh anterin. Ya? Teteh mendingan pergi sekarang, daripada Teteh kelamaan ninggalin kamu. Cepet sembuh ya, Liz. Maafin kita ya, Liz ya. Ya, Teteh pergi dulu ya.
Hani? Han? Adik siapa? Aku Lisna. Aku adiknya Teh Hani. Oh, Lisna adiknya Hani. Jangan takut, saya Robert. Saya teman dekatnya Hani. Dan saya juga pemilik apartemen ini. Oh, maaf. Tapi Teh Haninya lagi gak ada di sini. Dia lagi keluar. Kemana dia? Dia lagi nganterin temen yang dari Bali. Teman yang dari Bali. Saya memang sengaja kesini tidak memberitahuan kepada Hani karena saya ingin memberikan kejutan kepada dia. Adik, sepertinya kurang sehat ya? It's okay, okay. Masalah Hani nanti saya yang telpon. Saya pergi dulu sekarang. Nanti saya balik lagi. Teh, tadi ada... Iya, Teteh tahu. Itu loh, Beb. Nanti deh Teteh ceritain. Kamu baik-baik aja, kan? Iya, aku baik-baik aja kok, Teh. Tapi dia udah pulang, Teh, sekarang. Iya, gak apa-apa. Dia lagi ke tempat temannya dulu. Yang jelas, kamu baik-baik aja, kan? Iya, tapi Lisna harus beli pulsa, Teh. Soalnya ada orang yang mau Lisna telepon. Dan dari tadi juga Lisna belum ngabarin Bapak. Oh, nanti aja ya Teteh beliin pulsanya. Soalnya sekarang Teteh lagi di jalan tol. Gak usah, Teh. Biar Lisna beli sendiri aja. Teteh kasih tahu aja tukang pulsa terdekat dari sini di mana. Keluar gang, di sebelah gang itu ada tempat orang jual pulsa. Oh iya, uang ada di laci sebelah tempat tidur kamu. Kamu ambil aja ya. Oh, iya, Teh. Oke, Teh. Makasih ya, Teh. Thank you.
keluarin, Mbak. Mbak, pulsa, Mbak. Ditanya malah diem. Jangan-jangan suka ya sama gue. Eh, gue masih normal. Enggak, ini aku mau beli pulsa, Mbak. Ya tahu, kan tadi udah bilang sama gue. Nih, tulis di sini sekarang. Tulis. Dia malah pergi. Jalan keluar. Ini bukan halusinasi.